Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi dalam video lepas kita ada unbox dan juga buat ulasan pandang pertama tentang sebuah peranti daripada Vivo, iaitu boleh dikatakan peranti pertama daripada Vivo yang pernah aku rasai pakai sendiri kan, walaupun review unit, iaitu Vivo X50 5G. Di mana aku mengatakan bahawa dalam video tersebut Vivo ada keluarkan dua model pada tahun ni untuk Vivo X series, iaitu Vivo X50 yang kita review itu hari. Dan dalam video kali ni aku nak unbox dan juga buat first and sound impression berkenaan dengan satu lagi model, iaitu dia punya pro model yang kita akan tengok kali ini, iaitu Vivo X50 Pro 5G. Jadi nak tahu apa yang pro nya berbanding model tu hari, pasti korang dah tengok video ni sampai habis. Jadi teman-teman yang masih lagi, let's check it out. Jadi tak nak cerita panjang, secara asasnya aku beritahu awal-awal bahawa peranti ini dengan peranti yang itu hari lebih kurang je punya spesifikasi. Cumanya ada beberapa perkara yang diprokan ataupun di-upgradekan ataupun di-enhancekan. Nanti kita akan cerita kejap lagi. Jadi tak nak cerita panjang, jom kita buka kotak, kita tengok apa ada dalam kotak dulu. Jom. Jadi ini adalah kotak dia. Similar dengan kotak itu hari, di mana dia mengatakan design macam X macam ni, X50 Pro 5G. Dan kotak dia ada macam design-design macam itulah. Sebab, buka tutup, buka tutup, buka tutup gitu. Right, tak ada apa-apa yang penting kat sekeliling. Okey, kat belakang. Kat belakang kalau korang nampak, model dia adalah Vivo 2006, itu hari Vivo 2005. Yang ini dengan warna alpha grey. Dan dia punya spek adalah 8GB dengan 256GB storage, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kat dalam demi presentation macam itu hari, X50 Pro Photography Redefined. Ha, nampak? Kat bawah terdapatnya beberapa perkara dari segi asasnya lebih kurang sama dengan Vivo X50 5G Tori, di mana yang pertama korang nampak dia punya casing, silicon casing, full covered, okay, jenis clear. Ha, kat bawah ni tak ada dia punya penutup Type-C macam itu hari lah. Dan dalam ni ada texture macam itu hari. Alright. Kat bawah terdapatnya documentation dan dilekatkan sekali dia punya SIM digital tools yang berbentuk macam pick gitar ni. Alright. Kat bawah terdapatnya dia punya kabel pengecasan Type-A kepada Type-C. Next adalah dia punya earphone. Alright. Dia ada bagi yang pertama adalah dia punya macam dongle Type-C kepada 3.5mm earphone jack. Lepas tu dia ada bagi beberapa additional earbuds. So ini adalah earphone dia, jenis in-ear, ada silikon ni, dan jenis 3.5mm earphone jack. So berbeza dengan X50 5G tu hari, di mana X50 5G jenis on ear, yang ni jenis in ear yang bergetah ni lah. Alright. Okay, so itu perbezaan pertama dia. So last but not least adalah dia punya charging adapter, 3 kaki, buka macam ni. Alright. So ini adalah 33W juga maksimum eh. Okay, Vivo Flash Charge 2.0 Type A. Okay, nice. Now jom kita kemas-kemas, kita tengok phone itu sendiri. Jom. So guys, inilah dia Vivo X50 Pro 5G dengan warna alpha grey, guys. Wih, ini pun awesome, guys. Kau nampak? Memang nice. Oh, dia punya warna tu macam seakan-akan kelabu, tapi tak kelabu. Lepas tu dia punya finishing tu adalah matte lah. Nice, nice, nice. Now jom kita boot up phone ni, kita go through dia punya benda-benda secara ringkas. Jom. Jadi macam biasa, boot up je phone, kita akan melalui proses security. Jadi untuk peranti Vivo X50 Pro 5G ni dihadir dengan security yang sama juga, iaitu Industrial Fingerprint dan juga Face Unlock. Now jom kita test kedua-duanya. 1, 2, 3. Nice. Sekali. 1, 2, 3. Memang pantas. Now jom kita cuba tengok dia punya Face Unlock pula. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Pun laju dan pantas, guys. Jadi bila kita unlock je peranti ni, macam biasa korang nampak ini adalah antara muka daripada Vivo sendiri, iaitu Vivo Fun Touch OS 10.5 berasaskan Android 10. Ada beberapa perkara yang aku lupa nak mention dalam video yang lepas berkenaan dengan Fun Touch OS ni, di mana selain daripada benda-benda yang similar dengan peranti-peranti lain, di mana dia ada dia punya gesture, lepas tu dia ada dia punya dark mode kan, lepas tu dia adalah ada the app drawer kan. Ada beberapa perkara yang aku suka tentang Fun Touch OS ni lepas aku dah godek-godek beberapa ketika, iaitu dia punya customization, guys. Antaranya aku cuba tunjuk eh. First korang masuk dekat bahagian setting, lepas tu kalau korang nampak kat sini dia ada dynamic effect tau. Kita masuk dynamic effect, dekat dalam kita dapatnya beberapa toggle untuk korang customizekan korang punya peranti yang memang aku rasakan agak awesome juga tau. Antaranya korang tengok ambient light effect ni.
Di mana ambient light effect ni, kalau anda kata ada orang call ke, dia akan bagi lampu macam tepi ni lah, which is lebih kurang macam Samsung. Tetapi bukan itu saja. Okay, contoh kita back balik dekat sini, adanya home screen punya transition animation kan. Ada pula unlock and enter home screen punya animation tau. Nampak? Sesimple-simple benda ni pun dibagi korang untuk customize. Contohnya bila korang, nampak? Bila korang unlock phone dan masuk kepada menu hadapan, dia akan jadi macam mana dia punya animation dia kan. Nice. Lepas tu dia ada pula dia punya fingerprint icon animation. Korang boleh pilih lah dia punya fingerprint punya bentuk macam mana. Fingerprint recognition animation. So bila dia dah baca fingerprint korang, macam mana dia punya animation dia tau. Bukan setakat rupa fingerprint punya in display punya icon tu, tetapi animation bila korang unlock pun ada. Ada macam-macam dekat sini. Contohnya macam ni, contohnya macam ni kan. Okay, ada lagi face unlock punya animation. Nampak? Ada macam-macam. Ada lagi guys, kat sini ada charging animation guys. Nampak? Korang boleh tukar tau charging animation. Macam-macam. Ha, aku pakai inilah. Nice. Lepas tu insert USB animation pun ada. Korang cucuk USB, apa dia akan keluar macam mana. Nampak? Ha, korang nak macam ni, korang nak macam ni, korang nak macam ni. Okay, nice. Lepas tu screen on off animation. Di mana bila korang on off screen korang, dia punya animation macam mana. Contohnya macam ni, ataupun macam ni, ataupun macam ni. Kan, macam-macam guys. Macam-macam boleh korang customizekan dengan Funtouch OS ni. Which is bagi aku, benda tu adalah satu benda yang agak menarik. Alright, now jom kita go through dia punya design seberingkas. So macam korang nampak, ini adalah paparan hadapan untuk Vivo X50 Pro 5G, iaitu dia menggunakan paparan bersaiz 6.56 inci, jenis AMOLED, Full HD Plus, dan apa yang spesialnya adalah dia mempunyai kadar segar semula 90Hz guys. Yes, dia mempunyai kadar segar semula yang sama dengan X50 5G itu hari. Dan apa yang membezakan dia dengan X50 yang biasa adalah, yang X50 biasa dia adalah flat display, yang ini adalah curved display kalau korang boleh nampak kat sini. Alright, dia adalah curve display guys. Nice. Dan apa aku boleh katakan, setelah menggunakan beberapa ketika, panel display AMOLED yang digunakan oleh Vivo ni memang sangat-sangat cantik, sangat-sangat vibrant guys. Warna dia memang aku suka lah. Dan ditambah dengan wallpaper ni, aku tak tahu, aku suka lah wallpaper ni. Nampak ada kereta kecil gerak tu kan, memang nice guys. Dan dia menggunakan jenis punch hole display, ada minimal bezel atas dan bawah. Dan apa aku boleh katakan, ini antara Android phone yang mempunyai minimal bezel yang sangat-sangat kau-kau nipis guys. Beralih pada bahagian belakang, kalau korang nampak dia mempunyai setup quad camera 1, 2, 3, 4 di dalam kotak ini, flash, logo Vivo, dan ini adalah warna alpha grey dengan kemasan jenis matte guys. Apa aku boleh katakan, warna ini memang sangat-sangat cantik guys. Dia memang premium guys. Dia lari sikit daripada norma-norma peranti Android tahun lepas dan tahun ni, di mana kalau korang perasan lah, peranti Android kebelakangan ni agak pelangi warna dia tau. Tapi kali ni dia macam kembali balik kepada asas ataupun basic dengan memberikan warna-warna yang nampak premium dan elegan. Di bahagian atas hanya terdapat microphone, dan dekat atas ni adalah flat lah macam X50 itu hari. Bahagian bawah terdapatnya speaker grill, port type C, another microphone dan dua SIM card tray guys, tanpa expandable memory macam X50 5G itu hari. Sebelah sini terdapatnya on off button, volume rocker up and down, itu saja. Sebelah sini tidak terdapat apa-apa. So itu saja tentang dia punya design. Now jom kita go through dia punya spek secara ringkas. Secara ringkasnya, Vivo X50 Pro 5G ni berkongsi spek secara ringkas sama dengan Vivo X50 5G Touri, di mana dia menggunakan SoC yang sama, iaitu Snapdragon 765 5G, iaitu sebuah chip pemrosesan kelas pertengahan premium daripada Snapdragon. Dan yang ada kat tangan aku ni adalah varian 8GB RAM dengan 256GB storage tanpa expandable memory. Dari segi bateri pula, dia mempunyai bateri yang sedikit tinggi, iaitu 4315mAh, dan support untuk pengecasan pantas yang sama, iaitu 33W. So itu seberingkas pasal dia punya spek lebih kurang. Jadi now jom kita go through pasal kamera, sebab apa ini yang sangat membezakan dia dengan X50 yang biasa. So untuk kamera hadapan, dia menggunakan kamera yang sama, iaitu 32MP, dan support untuk recording 1080p 30fps. Beralih kepada bahagian belakang, di sinilah bermulanya satu pengalaman baru, di mana buat julung kalinya untuk pengetahuan korang, sensor utama yang digunakan oleh Vivo X50 Pro 5G ini adalah bersensor 48MP, tetapi itu adalah biasa je 48MP. Apa yang menjadikan dia adalah sebuah kamera ataupun sensor yang luar biasa adalah di mana dia mempunyai image pen stabilization, bukan OIS,
bukan EIS tetapi gimbal OIS, iaitu dia imitate dia punya stabilization tu macam gimbal. Di mana di dalam tradisional punya OIS, dia punya kamera tu akan bergerak macam atas, bawah, kiri, kanan macam tu kan. Tetapi untuk gimbal punya OIS, dia adalah macam 3D tau. Memang nice guys. Di mana Vivo claim bahawa dengan penggunaan gimbal OIS ni, dia mampu memberikan rakaman ataupun image yang sangat stabil, di samping night mode yang sangat-sangat stabil dan sharp guys. Nanti kita akan tengok lebih sampel macam mana. Dia juga hadir dengan periscope telephoto lens kat bawah ni, kalau korang nampak yang kotak ni, di mana dia adalah bersensor 8MP dan mampu untuk optical zoom sampai 5 kali guys. Dan kamera ketiga adalah jenis portrait lens dengan sensor 13MP, manakala kamera terakhir adalah 8MP jenis ultra wide angle. Dan untuk kamera belakang ni, dia mampu merekod sehingga 4K 30 frames per second. Jadi tak nak cerita panjang kan, aku dah cerita macam awesome kamera dia. Jom sama-sama kita saksikan sample shot yang telah aku ambil. Jom. So macam mana guys? Hasil gambar dia awesome kan? Itu hari Vivo X50 5G tu pun aku dah rasakan bahawa sebuah peranti daripada Vivo yang telah berjaya mengubah persepsi aku terhadap Vivo. Ini dia dah macam double triple the awesomeness tau. Terutamanya melibatkan stabilization dan night mode, di mana kalau korang boleh teliti video yang aku bagi tu, dia punya stabilization dia memang agak-agak awesome. Tetapi benda ni kita kena put on test lebih panjang. Nanti aku akan buat camera comparison dengan Android-Android lain tanpa gimbal OIS ni. Kita nak tengok dari segi OIS versus gimbal OIS, which one yang lebih stable. Nanti kita akan put on test. Tetapi so far, so good. Dan disebabkan dia punya OIS adalah jenis gimbal, dia punya night mode tu lebih stabil lah. Sebab kalau korang tahu dan perasan, bila kita nak ambil night mode tu, kita perlu steady tangan kan. Jadi dengan adanya gimbal tu, dia lebih steady lah. Jadi night mode akan lebih sharp. Alright, so enough pasal dia punya kamera yang awesome ni. Now jom kita go through pasal dia punya speaker ataupun audio. Jadi untuk pengetahuan korang, Vivo X50 Pro 5G ni mempunyai single bottom firing audio ataupun speaker, iaitu mono speaker. Jadi walaupun dia adalah mono speaker, jom kita sama-sama layan, kita tengok dulu dia punya mono speaker ataupun kita dengar dulu mono speaker dia macam mana pergi. Jom. 1, 2, 3. Kita maksimumkan. Wah. Aku tak tahu what happened, tetapi easily this is one of the best single mono speaker ataupun single bottom firing speaker yang aku pernah dengar setakat 2020 ni lah. Dia mengubah persepsi kita pasal mono speaker, di mana of course stereo is always the best, tetapi this mono speaker bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa guys. Memang bunyi dia kuat, punchy, bass dia cukup rasa, clarity semua ada guys. Aku tak tahu dia tune macam mana, tapi bunyi dia memang padu, memang masyuk. Alright. So dah cerita panjang pasal dia punya features, pasal dia punya kamera, audio semua. Of course benda paling penting kita nak tahu berapa harga jualan dia kan. Jadi sekiranya korang berminat dengan Vivo X50 Pro 5G ni, dia dijual dengan tanah harga RM1 Malaysia
RM3,199 guys. Jadi kalau korang berminat, korang boleh tengok link di bawah. So guys, conclusionnya, adakah Vivo X50 Pro 5G ni adalah sebuah kamera phone yang padu? Setakat ini, yes. Tapi kita akan put on test lagi, kita nak tengok dia punya kamera features yang lain-lain. Kita nak tengok compared to the another phone, macam mana perginya dari segi, especially dia punya gimbal OS tu lah. Gimbal ke jimbal ke, macam itu lebih kurang, tapi korang faham lah maksud aku macam mana kan. Kita nak tengok adakah dalam extreme condition, gimbal tu betul-betul memberikan satu pengalaman berbeza dari segi stabilization. Lain-lain tak ada apa-apa. Setakat ini, this camera easily currently one of the top aku punya Android phone camera yang aku sukalah untuk tahun ni kan. Portrait mode dia padu, night mode dia padu, stabilization dia pergi, dia punya audio mono speaker dia pun padu, panel display pantas dia cantik. Sukar kita nak complain apa-apalah. So lain-lain tak ada apa-apa. Sekiranya korang suka video-video macam ni, korang boleh klik butang subscribe di bawah dan klik bell notification icon di bawah untuk menerima update-update terkini daripada Izami Gadget. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.